Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes menggelar pengajian duha Ahad pagi pada pekan pertama. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulannya untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Muhammadiyah Brebes dan menanamkan nilai-nilai keislaman. Yang punya grup studi saya, bertempat di halaman kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes, seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah Brebes berkumpul untuk mendengarkan dan menyimak pengajian yang disajikan oleh Mubaligh. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 6 sampai 7 pagi. Hadir sebagai penceramah pengusaha terkenal di Kabupaten Brebes, Muhadi Setiabudi, yang menyampaikan tentang pemberdayaan ekonomi umat berkemajuan. Menurutnya, tantangan Muhammadiyah ke depan ialah perlu merevitalisasi sektor-sektor real dalam pemberdayaan ekonomi umat, sehingga kehadiran Muhammadiyah dapat dirasakan keberadaannya. Pengembangan ekonomi umat Islam ini sangat penting, dibutuhkan. Sebab kalau ekonomi umat Islam kuat, maka Islam akan bertambah jaya, tidak kalah dengan agama lain atau negara lain. Inilah pentingnya ekonomi. Dengan ekonomi yang kita harus dikuasai oleh orang-orang Muslim. Jangan sampai yang ekonominya kuat itu orang yang beragama lain. Itu saja. Pesan kepada generasi muda Islam agar bisa sukses seperti jenengan itu apa? Ya, untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Pada agenda tersebut juga terdapat pelayanan cek darah dan tensi darah oleh Alazizmu Kabupaten Brebes. Lukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah.